Ya, awak cakap tu lah awak bodoh. Itu bermakna awak dah ada peminat lah, orang dah kenal awak. So awak nak risau pasal apa? Macam-macam nama orang panggil. Makna orang dah tengok awak tu, makna awak dah ada peminat. Ha, so awak kena jaga tingkah laku awak, awak kena jagalah. Mana banyak orang dah nampak awak. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami rasa semanja. Raksasa pun kelakar. Ini raksasa manja macam tu eh. Kata lembut lah. Mana macam ada kena-mana luar kan. Betul pasal ada kena-mana langsung. Macam tu bang, kita suka bercanggah. Betul-betul. Bang, kalau nak gula ambil bang. Jangan. Oi, jangan. Okay. Nanti iklan percuma. Jangan. Okey. Alhamdulillah hari ni kita bersama dengan Din Maidin, Abang Din Maidin. Atau lebih dikenali oleh orang-orang Malaysia ni, Detektif Lingam. Ya, Sergeant Major Lingam. Sergeant Major, dah naik pangkat bang. Dah naik juga. Sebelum last tu, Sergeant Major. Finale tu eh? Finale. Finale tak ada, biasa finale lah. Finale lah. Bukan undercover bang? Undercover saya tak ada. Oh tak ada. Itulah cerita lain. Yalah, Sergeant Major eh? Sergeant Major, masa dekat last finale tu lah. So, terima kasih bang eh, sudi terima jemputan kita orang. No, eh. Siap ajak datang rumah lagi. Itulah tu. So, Alhamdulillah kita dapat apa location yang sangat privacy. Sebenarnya tak ajak tapi dia orang yang nak datang. Tak contoh. Orang lain lah, YouTuber lain. Tapi sampel rumah bang. Ha, Allahuakbar. Harta dunia bos. Rasa, nak ni semua nak rasa. Sebenarnya. Rasa lah. Ha, nak rasa. Sebab kita sebelum ni kita dah interview Abang Farid Amirul, Detektif Lim kan. So tak lengkap rasanya kalau betul. Interview abang. Cina tu asyik gaduh je dengan tu. Cakap India, cakap Cina, cakap Ustaz Aslan tulis kat situ, Lim Lingam cakap Cina, cakap India. Itu pasal dia. Makan, itu dia tulis. Pasal makan. Ha, dia cerita pasal makan je. Kita pun pandailah cakap. Kalau tukar cakap tak apa-apa kan. Ha, boleh je, ada pun nak saya buat. Tapi orang tak perasan lah. Saya cakap bahasa saya Malayalam. Saya bangsa saya Balbari. Balbari? Malbari. Malbari? Malbari. Malbari. Dia Balbari ni satu macam suku. Suku juga lah. Tapi dia daripada India, Kerala. Sana majoriti adalah Muslim. Kami Islam sebelum Rasulullah wafat. Ha, bayangkan bila awal. Ha, zaman kalau tengok pada dia punya tu tahun 629. Masjid pertama di Kerala. Oh. Ha, kalau Google dia ada lah. Dan Rasulullah wafat kalau tak silap 633. Mana sebelum Rasulullah wafat ada satu kisah lah. Oh. Ha, dia pergi cari Rasulullah nak masuk Islam. Bermaksud memang asal, asal family usul ayah abang tu memang Islam daripada dah. Daripada dulu lagi Islam. Ha. Orang tanya saya bila masuk Islam. Alamak. Yelah. Ada yang tanya bila masuk Islam, okey lagi. Ada yang tanya bila jadi Melayu. Alamak, aku mandi susu hari-hari tak putih-putih nak jadi Melayu. Tapi dibesarkan dengan saya keluarga dekat Ampang ni, majoriti semua Melayu. Majoriti. Tapi mak abang Melayu kan? Tak, mak Malbari juga. Mak juga. Malbari sini juga. Mak kat sini. Oh, mak sini. Mak orang Sungkai. Ah, tu saya baca kampung mak orang sini, saya mak orang Sungkai, mak orang sini. Kampung awak? Alamak. Perolak Utara. Okey, Sungkai New Village. Ah. Mak Sungkai New Village. Itu yang saya nak tanya tidak tu, sebab masalah ni Detektif Lim pun hadapi kan. Orang ingat dia Cina ke mu'alaf ke memang Muslim ke. Satu lagi masalah dihadapinya, orang cakap masuk Melayu. Masuk Melayu. Masuk Melayu dia cakap kamu. Bila orang betul tak perasan nak sebut Islam disegan kan. Kan kelempang dia orang tanya aku. Macam ayah datang sini tu tahun bila bang? Sebelum Perang Dunia Pertama. Sebelum Perang Dunia Pertama. Tahun 40 tak silap saya. Untuk bisnes ke? Ha, dia pedagang. Datang ikut ayah dia. Masa dia budak lagi. Dia ikut ayah dia. Oh. Lepas tu dia ada kedai kain. Kedai kain di Melaka. Masjid Tanah. Bapak dekat sana dulu. Lepas tu kan sana dulu mamak sini 6 bulan meniaga, 6 bulan balik kampung. Oh, dulu macam tu? Ha, sama sekarang pun sama. Siap, pun macam tu. Kalau tengok mamak jual roti pun sama. Dia 6 bulan dia ada, lepas tu 6 bulan dia balik kampung, dia orang lain ganti. Kalau perasan, dia akan datang 2 orang. Nanti lepas tu seorang ni dah hilang. Kenapa dia macam tu daripada dulu sampai sekarang? Ha? Sebab dia orang habis siapa nak tanya, siapa nak jaga? Yalah, dia dia macam sistem tu maintain sampai sekarang. Ha, yalah, pasal dia datang sini cik makan. Lepas tu dia hantar kat sana. So dia balik rumah kampung sana, lepas tu dia duduk balik sini. Sini ada orang ganti. Lepas tu bila bapak balik sini balik, lepas tu dia akan take over lah. Sekali bapak balik lepas Perang Dunia Pertama, bapak balik. Datang balik Perang Dunia Kedua. Kedai semua dah tak ada. Dah tak ada. Orang tu cakap dah kena rampas. Katanya lah. Tak tahulah rampas ke apa, zaman dulu lagi dah ada. Kaki belit je tahulah kan. Skamer. Lepas tu bapak berhijrah. Berhijrah dari sana ke Perak.
Daripada Melaka. Okay. Daripada Melaka. Masa tu dah bapak dah tak ada apa-apa lah. I mean, start balik belum kosong lah. Dia dengan abang dia. Oh, kosong ha, lah. Kosong lah. Masa tu lah jumpa buah hati. Dia jual apa tu? Dia buah hati lain macam dia jumpa. Dia jual pagi dia buat papadam. Bapak okay. pandai buat papadam. Jual papadam. Petang dia jual pisang. Dekat area sungai tu. So, dari situ dia kenal dengan mak. Cinta bermula lah. Yes. Cerita yang diceritakan oleh arwah bapak saya lah. Itu je lah. Kalau bohong arwah bapak saya bohong lah. Tapi macam dah berhijrah ke tu, jumpa mak tu customer lah. Bukan, dia kenal, sedara. Sedara? Sedara jauh lah. Daripada India, daripada nenek daripada sana. Mak punya mak daripada India. Daripada sana, Kerala. Macam bahasa abang cakap tadi, bahasa apa? Malabari. Malayalam. Dia memang bangsa Malabari, bahasa Malayalam. 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 So dia memang berbeza. Berbeza sangat terus bahasa lah, dengan tamil biasa. Susah. Susah lagi. Paling susah. Paling susah. Tapi abang fasih masa tu. Tak juga. Tak juga. Jahanam. Tapi lagi fasih tu daripada Tamil. Dia macam ni. Contoh kalau India cakap, orang Tamil cakap air ni tani. Tani. Betul. Okay, kita kata walong. Walong. Oh, walong. Walong. Saya dah baca, abang kata kalau abang tengok filem Tamil pun abang mesti kena tengok subtitle. Kena tengok subtitle. Tak faham ah. Tak faham. Bahasa pasar, yes. Oh. Bahasa pasar kita cakap tu, saya cakap tu kadang-kadang bahasa pasar dia kadang saya kalau bercakap dengan orang yang betul-betul India digelak. Yeah. Memang jahanam. Memang memang tak pandai. Bukan dia kata suka-suka, memang tak pandai. Berbeza sangat. Macam kita ni. Contoh kita bahasa Melayu, kita ingat kita terer kan? Kenapa kita kalah dengan bangsa Cina? Kenapa? Kita kalah banyak Melayu dengan girl score, dia punya score tu. Oh, kalah. Kalau periksa. Periksa kalah. Sebab kita main guna bahasa pasar. Apa? Kalau bahasa diorang apa? Kalau betul bahasa betul apa? Bahasa baku. Saya bahasa baku. Jadi bila diorang tulis tu, bila periksa diorang tulis betul-betul, kita hantam sajalah kan. Tak tercampur. Ingat mak aku Melayu, bapa aku Melayu, aku terer cakap Melayu tapi nahu tak ada. Tu semua ke laut habis lah. Ke laut mah. Betul. Nasib baik ke laut. Ke laut je. Aduh. Okey abang, sibuk apa je sekarang abang? Saya bekerja, sebenarnya saya 2018 dah bersara. Bersara saya bekerja, kerja dengan abang sepupu saya. Bersara dulu. Dari apa? Bekerja. Saya bekerja. Umur dah 55. Saya tak nak kerja dah lah, penat lah. Masa abang berlakon tu abang bekerja? Masih bekerja. Saya berlakon tu sebenarnya part time bos. Part time. Saya full time kerja dengan satu syarikat, dengan syarikat abang saya, abang sepupu saya, Harta Maintenance. Selama 37 tahun. Maintenance tu. Maintenance. Buat apa tu bang? Kita buat banyak buat cleaning. Cleaning. Pembersihan. Kalau tengok dekat hospital semua banyak cleaner tu, pekerja staff abang saya lah, Harta Maintenance. So 55 tu rasa macam dah tak larat nak kerja lah. So bersara lah. Lepas tu bila dah relax 3 tahun, baru ni dapat ada offer kerja dekat area Putrajaya. So masuk balik lah bulan 7 tu. Bidang yang sama lah. Bidang yang sama. Maintenance. Ya. Total facilities. Rupanya ingatkan berlakon utama. Ingat full time berlakon. Berlakon part time. Yang bagusnya Dato' Yusof Aslam ni masa boleh cerita, boleh cerita. Boleh. Tanya tak tanya, bagi aku cerita baik. Boleh bang. Baik aku tanya kau. Kau tak tanya. Aduh. Boleh bang, cerita je bang. Okey. Beli kisah ni macam ni. Pada tahun 1969. Okey. Okey. Sebelum tahun 70. Okey. Saya tahun 84. Okay. 84 saya bekerja Perfima, di Perfima Jalan Ampang. Perfima Jalan Ampang. Persatuan Filem Melayu. Sekarang semua Perkeso kot. So jadi kru kat situ. Masa tu buat filem, orang tengah buat filem Dendam Dari Pusara. Dendam Dari Pusara. Dato' Ahmad Mahmud ni cerita. Okay. Masa tu berlakon, bekerja dengan orang sebagai kru. Lepas tu arwah mendiang AV Bapak lah yang jaga sana dulu. Sebab dia punya bos lagi adalah arwah Datuk Jin Samsudin lah. So bila barang-barang equipment semua dia nak sewa daripada Perfima, so kita lah kena kira. Lampu yang ada nama Mini Brood, Red Head, tu yang pelik-pelik ni nama tu kan. Lepas tu bawa keluar untuk hantar, lepas tu nak balik ke balik sana, kita kena kira semua macam tu lah. So masa tu orang tengah buat filem Mekanik. Sebelum tu saya kenal dengan Dato' Yusof Aslam. Yusof Aslam berlakon sekali. Yusof Aslam berlakon. Okey, borak-borak dengan dia, dia datang dubbing semua. Kita kenal macam biasa. Dia kata, "Din, nanti aku nak buat filem, kau nak berlakon dengan aku tak?" Masa tu dia offer. Dia offer. Dia gurau-gurau. "Nanti aku buat filem, kau berlakon dengan aku tak?" Saya cakap, boleh je bang." Cakap. Satu hari tu ditakdirkan arwah ayah saya ada dekat hospital Tawakal. Tak sihat.
So pergi melawat bapak saya. Pagi tu dia nak makan roti canai, saya pergilah restoran dia. Restoran dia. Assalamualaikum. Nak beli roti canai. Sekali saya jumpa member arwah Din Bagak. Abang Din Bagak ni dalam industri dia memang ada nama lah. Dia memang PM. Banyak, dia buat sebagai PM. Dia jumpa aku je, jumpa saya je, dia cakap, "Din, Usul Aslam cari pelakon India lah, kau nak berlakon tak?" Dia. Pelakon India, tak tahu cerita apa semua kan. Saya kata, "Okeylah, pergi jumpa dia kejap." Naik atas jumpa, dia kata, pergi tukar baju. Cakap, "Lama bang, saya ketengah kerja ni." Pergi cepat-cepat, ni dalam ni orang tak nampak kau. Jom, 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 cepat. Dia bagi dialog, cerita remang-remang kota raya. Remang-remang kota raya. Remang polis pertama. Remang polis pertama dia buat. Remang-remang kota raya, jadi jahat. Maksudnya masa tu juga abang kena berlakon? Yes. Terus berlakon? Ya, no joke. Bukan ni bukan lawak macam cerita. Dia tanya dengan Yusuf Aslam benda tu yang berlaku. Dialog tu masih ingat lagi. Dia kisah dia dalam tu Zulkifli Zain dengan Johari Zain yang meninggal tu. Okay. Okay, diorang adik-beradik lah. Lepas tu diorang ada problem. Lepas tu kita ni gangster. Ada kawan saya, polis tengah cari. Dia suruh nak pergi masuk dalam disco. Polis dah nampak. Tapi dia dah sempat lari. So saya tengah marah dengan dia lah. Dia cerita lah polis dah tangkap dia. So dialog saya yang pertama dalam industri. Itu lalu. Selalu expose diri. Kalau lu sudah panas, kita apa macam? Dialog first. First dialog saya dalam industri. Berlakon-berlakon bukan ekstra, terus ada dialog. Kau kena faham. Masa tu tukar baju. Masa tukar balik pakai singlet. Saya pakai balik rumah, datang rumah. Balik rumah, situ naik motor. Pion masa tu kan. Pergi balik rumah, ambil baju semua. Rumah ni lah, rumah sebelah ni. Lepas tu ambil baju. Rumah ayah saya. Ayah tanya gimana? Saya kata nak berlakon. Cerita apa? Cerita apa? Drama. Oh, kau jadi apa? Dia kata India. Tak payah dia kot. Alamak. Tak bagi dia? Kasih, tak kasih. Bapak buat agama ni. Dia kata dalam rupa kau. Rupa kau tak berapa nak Melayu, kata dia. Lepas tu kau nak berlakon ni tak payah. Nama-nama tak payah. Dia takut kita terikut cara-cara dia orang. Saya pun fikir macam mana buat. Tak buat. Ni satu je buat. Lepas tu tak tolong nak sangat kan. Dia tahu sebelum tu saya kerja ini dia. Ini yang buat tak gangster tu ke? Yang rumah-rumah lah. Kau ni kenapa? Memang cerita daripada A lah. Aku belum lompat lagi. Belum aku berlakon entrapment dengan Sean Connery. Itu kita cerita nanti. Tak, ingatkan abang shoot tu satu hari je. Ingat masak pengat lah. Baju tak ada, macam nak buat. Kena balik ambil tu. Kena balik lah. Masa balik tu bapak cakap. Okay. So saya kata, "Pak, dah tu drama ni, Pak. Tolong lah." Saya cakap, dah cakap janji dengan dia. Lah, dah belah, dah pergi berlakon semua balik. Bapak tak apa nak gemar lah cerita dengan dia. Macam tak apa nak dengar lah. Tapi kita orang ada satu ustaz kat sini dulu. Datuk Abu Hassan Din. Al Hafiz Hassan Din. Hassan Din. So abang refer ya lah. Dia memang imam kami dulu. Dia balik pada Mesir, dia kahwin dengan orang kampung ni. So dia imam kita orang. Satu hari saya tanya dia, "Ustaz, nak tanya sikit juga." "Saya dapat berlakon ni." "Eh, baguslah." "Tapi saya watak India." "Eh, apa salah?" Cakap, "Bapak tak kasih." "Eh, apa salah bapak tak kasih? Nama tak kisah." Jangan ikut cara dia orang. Akidah tu jangan ubah. Sakat orang gemuk, kecil-kecil panggil debab-debab, besar jadi Bob. Biasa macam tu kan. Nama Acong, putih sikit orang panggil Acong. Nama tak ada masalah. Nanti aku cakap dengan ayah awak dia. Dia bincang dah. Saya cakap dengan dia, saya cakap nantilah. Lepas tu dia jumpa bapak ke tak tahulah. Tapi saya balik, saya explain dengan bapak lah. Watak-watak ni saya takkan ambil, Pak. Saya kalau ada offer lain pun, saya kalau ada jadi dalam kuil ke apa, saya tak nak, saya takkan buat lah. Nama tak ada masalah. Okey, sekalipun pergi sana. Lepas tu dah berlakon semua. Lepas tu kerap dapat offer. Berlakon jadi, tapi Usul Aslam. Lepas tu pasal industri masa tu tak besar. India pula, muka-muka ala-ala India ni tak banyak. Muka-muka Carohan kurang sikit. So dia jangan gelak. Kenapa kau gelak? Tak. Kau perli aku eh? Tak ada. Aduh, tengok. Saya terkejut dengan statement tu. Tak nak kan. Lepas tu tak nak interview kan. Lepas tu terus ikut-ikut dengan Imam Fatimah. Jadi bergaduh. Cerita-cerita sin gaduh lah. Kena bergaduh dengan Fatimah. Kena pukul dengan dia. Sin yang kena pukul banyak lah. And then start. Pendekkan cerita banyak dengan Yusuf Aslam lah. Dari awal lah. Dia buat filem, dia buat Gemilang, dia buat Sembilu, Gemilang Maria Mariana. Yang jadinya start jadi polis tu Maria Mariana. Maria Mariana 2. Start polis Maria Mariana 2 eh? Belum jadi. Start nak jadi selepas Maria Mariana 2. Tak siap 95 ke 96 dia buat Maria Mariana. Jadi selepas filem Maria Mariana. Sebelum tu roda-roda lagi. Roda-roda aku teraya. Selam Gerahas 98. So Maria Mariana saya pakai motor besar. Geng-geng jadi geng Azman, geng motor. Yang bergaduh dengan si Awi. Awi dengan dia lah. So last tu kan ada dialog. Cili Bo siang.
kita orang syuting dengan Ziana Zain lah. Hmm. Kita peli-peli dia. Sekali Usul Aslam dapat offer untuk cerita Roda-Roda Kuala Lumpur. Ha, 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 ha. So, dia perlukan watak India seorang dia nak saya. Hmm. So, lesen, motor ada. Hmm. So, boleh bawa motor. Lepas tu, masa tu Roy Azman sepatutnya. Tapi Roy Azman dapat offer dengan Astro. Oh. Masa tu Idaman. Oh, diorang buat cerita Idaman. Diorang kerja waktu Idaman. Office hour. Gaji mahal lah kat RM10,000, RM12,000. Hmm. Diorang kerja office hour. Shooting malam, siang tak shooting. Jadi, Roy Azman nak pergi sana lah. Hmm. Nak tak nak, masa tu baru ambil AC. AC Mizal. AC Mizal. Masa tu AC Mizal, jujur cakap lah. Masa tu dah sosong kuku lah. Yeah, yeah. Ha, dia pun tak buat album semua kan. Hmm. So, Aslam panggil dia balik untuk buat roda ni, Roda-Roda Kuala Lumpur. Sebelum tu, Remang-Remang Kuala Lumpur. Remang-Remang Kota Raya. Masa tu abang jadi gangster kan? Haa. Ha. Tapi bila dah Roda-Roda Kuala Lumpur ni, dah permanent lah. Dah. Kita dah panggil kita orang. Saya, AC, pada kita budak MUS, budak Melaka. Oh, ada AC ya tu? Saya, AC, saya yes. AC terus gerak khas. Eh, tak. Yeah. AC, apa nama dia dalam... Watak polis? Inspektor. Oh, watak polis. Trafik. Saya selalu jalan trafik, jaga roadblock semua dengan dengan dia lah. Hmm. Nah, lepas tu, baru dapat tu dah habis tu, roda-roda dah habis, saya tak syuting lah. Setahun tak syuting. Setahun lah? Diorang buat roda-roda. Tapi saya syuting luar. Tapi dengan skop tak syuting lah. Sebab dia masa nak buat gerak khas tu, dia letak seorang Cina. Iaitu Lim. Saya tak ada. Watak India tak ada. Hmm. Tapi roda-roda ada India. Hmm. So, banyak peminat yang selain pada Melayu adalah India. Yang minat cerita-cerita polis ni. Ramai kat bang? Oh, skop punya ramai. Masa tu main tulis surat. Dia hantar surat dekat Yusuf Aslam banyak. Dia kata kenapa roda-roda dulu ada India. Kenapa dalam gerak khas tak ada India. Diorang request. Diorang macam request. Macam mewakil kaum India lah. Mungkin tak tahu apa sebab, kita pun tak tahu. Lepas tu, masa tu saya kebetulan lepas operation appendix. Lepas tu di telefon, galak telefon. Din, Yusuf Aslam nak jumpa ni. Sekali-sekali lepas operation ni bang. Besok kau datang lah, sekejap tu. Terus syuting. Orang ajar tak orang sama ajar. Juga. Masa tu hospital sakit. Tengah sakit. Jujur cakap sakit. Masa tu syuting saya ingat lagi dekat mana? Jalan Paham, ofis dia. Dia nak buat scene malam tu. Kebetulan saya dah sampai, borak-borak dia. Buat terus lah Din. Jalan je. Tak payah banyak-banyak dialog. Mana tak ada kerja-kerja lah. Tengah sakit kan. So, buatlah terus. Start melekat situ. Sampailah. Finale. Tapi masa tu dah ada watak, nama watak dah ada semua lah. Watak dah ada. Dia create lah. Yang create bagi nama Lingam ni, saya sebenarnya tak apa, bukan tak ngam lah. Selalu suka sakat arwah Usuk Kelana. Yang roda-roda pun ni yang bagi nama dia Maniam. Yang ni Usuk Aslam cakap, Sob, ni Lingam dah, ni siapa tu, si Din Maiden dah berlakon tau. Maiden dah berlakon dah. Apa nama nak bagi dia? Dia tengok muka saya kan. Tak Lingam lah dia. Macam tu dia bagi ya? Dia tak suka dengan aku katnya. Dia tak ada tu. Tak suka ke nama tu sebenarnya apa? Bukan nak. Yelah nama Lingam. Bukan tak suka. Tapi itu pun ada kisah dia. Kesabarlah. Iya. Lingam tu sebenarnya adalah satu benda yang India semayang. Kalau awak tengok bentuk macam tu. Bentuk macam tu. So, saya pernah cakap dengan. Kau tanya tadi soalan kan? Okay. Aku tanya dengan soalan tu. Saya rasa nama ni tukar lah tu. Saya bila orang duk panggil Lingam, Lingam, Maniam, saya malu lah. Dah lah kulit tak pun nak cantik je kan. Tapi orang panggil macam tu, kita rasa tak best lah kan. Dia kata tu lah awak bodoh je. Nampak? Ya, awak cakap tu lah awak bodoh. Itu bermakna awak dah ada peminat lah. Orang dah kenal awak. So awak nak risau siapa? Macam-macam nama orang panggil. Mana orang dah tengok awak tu, mana awak dah ada peminat. So awak kena jaga tingkah laku awak, awak kena jagalah. Mana banyak orang dah nampak awak. Fikir balik, ya tak ya juga. Tapi bila sekarang, bila orang tak kenal, orang tak tahu siapa saya, maknanya saya dah anggap orang tu rumah dia tak ada TV. Dia tak kenal. Siapa yang tak kenal? 22 tahun kau tak kenal kau dia. Macam tu lah lebih kurang lah kan. Sampai orang lagi kenal nama Director Lingam daripada Din Maiden. Saya kan? Kalau buka TikTok, itu aja nama dia panggil. Membesar yang ikut saya, followers saya ni, semua membesar dengan gerak khas. 22 tahun. Mereka kata dengan kecil-kecil, tak nak pergi tuition, tak nak pergi ngaji. Nak tengok gerak khas. Nak tengok gerak khas membesar. Tapi abang ada orang menyerupai abang. Saya pernah tengok gambar kembar. Abang? Yang duduk situ lah. Oh tu memang abang lah. Abang saya. Oh sama. Yang saya peluk tu kan. Yang tu sebelah ni lah. Menyerupai. Datuk Abdul Kadir. Memang abang. Ya kan abang. Kawan-kawan kan. Tak. Abang saya.
Banyak-banyak orang confused. Mesti dia banyak orang tegur dia. Banyak. Awi tepuk dia. Cakap, eh mamak gimana? Dia pusing kata, alamak, bukan hal itu. Awi jumpa kat bump point. Awi dengan saya memang rapat zaman dia pakai Volvo kuning tu. Masa di zaman sekolah siampah tu memang kenal lah. Ada macam tu, boleh macam tu. Awi pun salah. Ada lah. Dia tak pernah ganti abang melakon eh? So pun tak, dia lebih suka menyanyi. Dia minat yang tu lah. Abang tak minat menyanyi? Saya menyanyi suka-suka je lah bos. Semua nak ambil semua PK kau marah pula nanti. Nak belanja tak sikit? Apa tu? Nyanyi. Bergerak, wahai demi untuk negara, melawan siapakah musuh durjana. Tak kira pangkat darjat ataupun harta. Bayar ciput lagi nak nyanyi banyak. Eh, belanja kot. Bukan senang ni. Tapi kan, soalan saya dah banyak abang jawab ni. Ha, terus saya Edwan. Awak tahu tak? Apa kelebihan Dr. Mahathir? Advance. Saya jujur, dia advance. Seriously, orang nak interview dia, kalau tak silap saya. Half an hour. Orang tanya satu soalan. Selalunya orang akan jawab satu soalan. Tunggu di sana soalan. Satu soalan orang tanya, dijawab. Orang tu kata, you already brilliant because sudah aku dah tanya kau soalan, kau dah jawab aku punya 4 soalan, kau dah jawab aku belum tanya lagi. Tak contohlah tu dia, dia lebih advance daripada dia. Dia tahu dah. Dia okay. Contohlah kata kau tanya aku tadi apa. Apa start berlakon bila? Aku cakap 84. Dah. Kau tunggu kena satu lagi. Lepas tu bila start jadi polis 87. Macam boring ah, boring ah. Lama. Kau nak buat apa sekarang ni? Aku tengok nanti ketidur. Kau dah kenapa orang ni tiba-tiba ni gila ke bukan? Nama dah tak apa-apa nak cantik raksasa manja. Tak contoh. Bukan sini, itu lain. Dia bukan nak cantik bang. Dia saja pergi kontra bang. Itu je kan. Orang senang ingat. Betul. Tapi abang tak cerita lagi filem pertama abang apa? Filem? Filem yang Syak Selam lah. Mekanik. Bukan mekanik? Bukan. Itu kru. Oh, kita tengok mekanik dia punya, kita baca abang punya ni, dia kata mekanik. Bukan mekanik, saya kerja sebagai kru. Cerita sebenar, tak korang salah faham nanti. Mas tu kru, abang Roy Osman Afsham yang Derek. Derek kan? Scope Film? Saya, Film? Film kalau ikutkan Gerak Khas lah. Oh, Gerak Khas film pertama? Yes, Gerak Khas film pertama. Sebelum tu tak pernah film kan? Okay. Tak, sebelum tu macam mana tak semalam cuti Gerak Khas. Cuti Gerak Khas tahun 95 bos, 94. Kau ingat tahun ni tahun berapa? Yeah, saya ingat macam 10 tahun lepas. Itulah pasal. Tu cakap aku confuse korang ni sekarang. Kalau abang advance, kalau abang advance, ketua mundur. Itu pasal, jauh sangat teruk lah. Abangnya laju sangat, abang kita tak terkejar. Ada yang terbang tu pun, aku okey je. Aku bercerita benda betul pasal dia rentetan. Kau kena faham polis, dia mesti ada rentetan, kronologi dia. Okey, abang jadi polis apa cerita-cerita menarik abang dengan dengan anggota sendiri ke atau dengan peminat setelah lama abang jadi bawa watak polis ni? Mesti ada cerita menarik kat Roblox ke? Roblox. Aku tak tahan, aku penat tunjuk IC. Serius cakap. Dia sebenarnya macam ni, bapak ajar kalau pilih sampai Roblox ke apa, kita buka lampu, buka pintu, bagi salam kan. Kita buat macam tu lah bos. Dia tunduk, budak-budak muda kadang-kadang kan. Tunduk dia terus tegak. Cik. Sebab kalau cik tu paling kecil ialah inspektor lah. Okey. Saya kata bos, saya bukan anggota lah bos. Alah, tak payah kencing abang. Saya kata, iya, aku ada IC. Sekarang anggota semua ada IC bang. Aku nak cakap apa macam ni? Sampai macam tu Kadang-kadang mana-mana saya pergi kan, saya kata bukan anggota, memang bukan. Saya cakap bukan. Surat khabar dah banyak kali keluar, saya takut nak mengaku. Buat apa nak tipu? Tapi tak ada bang, kita tahu abang mesti undercover punya. Suka hati kau lah. Sudahnya dia macam undercover. Memang pakai baju biasa, memang dia ingat anggota. Dia tapi, nak percaya juga Macam mana? Mungkin watak tu dia membawa impak dalam. Sama macam saya pandang Dato' Izzah Aslam. Yes. Ni penyama ni kan. Kau pun sama. Sama lah. Betul. Sama kat abang. Kalau peminat lah, ada juga yang ingat abang polis. Iya, dalam TikTok saya, kalau ini kalau rajin, tengok lah semua tanya. Abang polis betul ke pelakon? Saya kata pelakon. Tipu lah. Aku nak cakap macam mana, aku cakap tak. Aku cakap betul pun. Tak aku nak menipu situ, boleh mengaku. Ya, saya polis. Tapi, lepas tu ada yang tanya. Anggota sini tanya, balai mana sekarang? Anggota yang tanya. Bos pernah dulu kat Shah Alam, Seksyen Shah Alam, Shah Alam, Seksyen 11. Saya cakap tak ada. Bukan Putrajaya ke? IPD bukan. Bukan. Saya cakap. Semua tanya. Dulu pernah ada kat Penang ke? Saya kata bukan. Saya cakap. Mungkin rupa sama saya tak tahulah. Tapi mentaklah.
Kalau zaman-zaman PKP lu ada sekatan jalan, lu abang senang kan? Saya boleh access mana-mana. InsyaAllah lepas. Tapi bukanlah kata tunjuk pasal ada pasal gerak khasus saya boleh pergi. Tidak. Sebab sejujurnya kita orang kan buat kerja, saya kata, buat dengan hospital. So kita memang ada stiker khas yalah, Kementerian yalah. Memang boleh kesihatan, lah, kesihatan. Memang kita kena access lah. Nak buat cleaning hari-hari kan. Memang kena pakai lah tu. Ke sebab terlalu lama berlakon jadi polis sampai dah terikut disiplin polis-polis yang sebetulnya. Ya, itu sebenarnya. Kan? Itu sebab sebenarnya. Polis dia ada gaya tersendiri, betul. Cara duduk. Kalau awak tengok duduk dekat luar, kita orang bergurau lain. Kalau perhati betul-betul lain dalam geras, tapi dalam pejabat totally lain. Dia apa, disiplin dia. Disiplin dia. Maksud baju tak ada collar tak. Kalau luar tak ada collar boleh, tapi dalam office kena ada collar. Ada name tag, dalam diri pun tuan bercakap, tak ada nak sengit-sengit tak boleh. Dia ada form dia kan. Yes, usul aslam, usul aslam dipertikaikan benda tu. Itulah saya pun macam terfikir kat benda sama tau. Kenapa usul aslam orang boleh? Tak air sikit boleh. Saya boleh anggap dia saya boleh anggap dia macam pulih betul lah. Mungkin sebab tu dah lama sangat buat kan, kan lama sangat kan, betul 22 tahun kan. 2 tahun dia stop kalau tak silap saya. Dia stop 2 tahun dia buat metro squad Datuk buat lepas tu, tapi dia orang request gerak khas juga. Abang boleh order nasi goreng tutup awal ni awal tutup bola ke PKP. Okay, kita nak terus sambung ke stop dulu? Kita stop dulu ke bahagian, nanti ke bahagian kedua. Kita nak cerita, saya nak tanya abang, seronok tak kena jilat dengan Tai Long? Tapi kau tak tanya aku berlakon cerita international. Nanti bang, lepas ni. Nanti dulu. Kita kedua ada bahagian, bahagian tak sabar ni. Nak sekarang ha, tidak nanti rugi. Stop kejap. Aduh, letih lah. Tunggu. Ke bahagian kedua. Itu ada kisah juga bos. Ha, cerita. Yes. Sedih. Kisah ni kisah sedih. Sedih? Okey. Hidung ni patah bos. Iya. Kena tumbuk. Si setan tu tertumbuk. Siapa? Rasa mana? Masa scene tu. Scene tu. Saya.